السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل سهر رمضان سهر الصيام الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil amma ba' al para alim ulama, para asatidh, as asatidah, as para pemuda, tokoh masyarakat, hadirin jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas limpahan rahmatnya lah pada pagi hari ini di penghujung bulan Sya'ban kita bisa hadir di tempat yang mulia dan megah ini untuk mengikuti acara Tarhib Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih bersyukur lagi bahwa akhirnya, dalam beberapa jam ke depan, kita, insya Allah, akan berjumpa kembali dengan bulan yang sangat kita nantikan, bulan yang sangat kita rindukan. Sedemikian kita rindu dan sedemikian kita ingin kepada bulan itu sampai-sampai baginda Rasulullah SAW memberikan wasilah kepada kita semua doa. Doa untuk disampaikan umur kita hingga bulan itu. Bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi sa'bana wa balikna Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menyampaikan usia kita hingga bulan Ramadan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, rahimakumullah. Kita semua tahu bahwa tujuan akhir dari kita diwajibkannya melaksanakan saum Ramadan adalah agar kita ini bertakwa atau agar kita ini makin bertakwa. Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala ladhina min kablikum la'allakum tattakun Hari ini jamaah sekalian yang berbahagia hari makamullah Pada bagian awal penting sekali untuk kita pahami dengan sungguh-sungguh bahwa sebegitu pentingnya takwa, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan medium secara khusus kepada kita agar kita ini menjadi seorang Muslim yang mutakin. Jika kita mencoba untuk memeras, apa sesungguhnya tema utama atau tema besar dari risalah ini, dari agama ini, maka bolehlah kita sebut tema besarnya itu tak lain adalah takwa. Lihatlah, ketika ada seorang sahabat datang kepada gueander Rasulullah SAW meminta nasihat. Rasul memberikan nasihat pendek. Apa nasihatnya kita semua tahu? Ittaqillah haythumat kunta. Bertakwalah engkau dimanapun kau berada. Setiap pekan kita laki-laki wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat di mana menjadi bangkian tak Terpisahkan dari ibadah itu adalah mendengarkan khutbah Jumat, dan apa isi utama dari khutbah itu? Wasiat takwa, khotib boleh menyampaikan apa saja, tapi tidak boleh ketinggalan soal takwa ini, karena memang itu intinya. Dan jikalau kita mencoba menengok semua perkara ibadah bahkan seluruh dari derap kehidupan kita tak lain adalah ikhtiar bagaimana mewujudkan diri kita itu menjadi seorang muslim yang mutakin itu. Karena memang demikianlah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Wa jinna wal insa illa Dan ibadah itu diartikan oleh para ulama sebagai ta'atullah taat kepada Allah wa tunduk kepadanya wa tizamu dan berpegang teguh kepada apa yang disyariatkan oleh Allah di dalam agamanya tak lain adalah takwa takwa yang diartikan oleh para ulama sebagai fi'lul wajibat wa tarkul muharamat melaksanakan kewajiban dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jamaah sekalian yang berbahagia, maka sekali lagi jika ada satu soal yang kemana semestinya seluruh potensi hidup kita, waktu, tenaga, pikiran, harta, benda, keluarga, bahkan jika perlu nyawa sekalian ditujukan, tak lain adalah untuk diraihnya takwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya itu. Ilmu kita untuk takwa. Tenaga kita untuk takwa. Harta benda kita untuk takwa. Kita membentuk keluarga, istri, suami, anak keturunan untuk takwa. Kita punya kedudukan untuk takwa. Kita punya hidup dan mati pun juga tak lain untuk takwa. Bukan sebaliknya, bukan untuk meraih harta dengan mengorbankan takwa, bukan sebaliknya untuk meraih jabatan dengan mengorbankan takwa, bukan sebaliknya membentuk keluarga untuk mencari pasangan mengorbankan takwa. Sesuatu yang justru ini hari menjadi kecenderungan besar yang dilakukan oleh umat Islam di berbagai negeri khususnya atau termasuk negeri ini. Jamaah ya sekalian, takwa inilah sekali lagi yang semestinya menjadi fokus perhatian kita. Jika ada hal penting atau paling penting yang semestinya menjadi pusat perhatian kita sekali lagi tak lain adalah takwa. Mengapa? Karena takwa inilah yang akan menjadi penentu posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta kekayaan kita, bukan ilmu pangkat derajat kita, bukan raut muka kita, bukan keturunan kita bukan nasab kita, bukan itu semua. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan inna akramakum indallahi Takwa. Takwa pula lah yang akan menentukan posisi kita di akhirat nanti. Posisi kita di akhirat nanti itu cuma ada dua kemungkinan, jika tidak menjadi bagian dari ashabul yamin, ayy ashabul jannah, penghuni surga, maka dia pasti akan menjadi bagian dari ashabul, ashabul simal, ayy ashabul nar, penghuni neraka. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Memang disebut ada ashabul arof, tidak masuk neraka tapi belum masuk surga. Tapi dalam penjelasannya pada akhirnya ashabul arof pun akan masuk surga. Jadi walhasil tinggal dua kemungkinan. Dan kita semua pasti tidak ingin menjadi bagian dari asabu simal, golongan kiri, golkir, golongan kiri, ashabun nar. Kita tidak ingin menjadi bagian dari it, tempat itu karena inilah tempat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bi'sal Masir. seburuk-buruk tempat kembali. Kita pasti tidak ingin menjadi bagian itu. Ini bek ini tempat yang disebut seburuk-buruk tempat kembali yang siksa paling ringan di neraka itu dalam hadis yang tersebut di dalam kitab al jannah wanar itu dipakaikan kepada penduduk neraka terompah atau alas kaki dari api neraka dan itu cukup membuat otak mendidih sekali waktu boleh dicoba di siang hari di tengah terik panas matahari kita berjalan tanpa alas di atas aspal yang paling panas Kaki melepuh mungkin, tapi pasti tidak akan pernah bisa membuat otak mendidih. Ini siksa paling ringan, dan siapa saja yang menerima siksa itu, dia akan merasakan sebagai siksa paling berat, padahal itu siksa paling ringan. Jamaah sekalian, karenanya kita pasti ingin menjadi bagian dari ashabul yamin, golongan kanan. Menjadi bagian dari golongan kanan, ashabul jannah. Karena inilah tempat yang Allah sebut sebagai ne'emal masir. Sebaik-baik tempat kembali. Apa pertanyaannya yang bisa memastikan kita kelak akan insya Allah menjadi bagian dari ashabul yamin. Hanya satu, apa itu takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas sekali, dalam Al-Quran, dalam surat Zumar disebut, rabbahum ilal jannati dimasukkanlah itu ke dalam surga orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka. Zumaroh, Imam Ibnu Qasir mengatakan, Zumaroh itu jama'atan, bakda jama'atin, berkelompok, berkelompok, berjamaah, berjamaah, dan mudah-mudahan di antara jamaah-jamaah yang masuk ke dalam surga atau dimasuk ke dalam surga itu ada jamaah yang pada Rabu 22 Maret 30 Syakban itu ada di Masjid Al-Muttaqin ini insyaallah amin ya rabbal alamin. Ya Mas sekalian, karena itu, sekali lagi, jika ada perkara yang semestinya menjadi urusan paling besar dalam hidup kita, kemana seluruh potensi hidup kita itu kita arahkan, dan itu boleh dianggap sebagai ukuran dari capaian hidup kita, keberhasilan hidup kita, sukses hidup kita, itu tak lain adalah takwa. Itu karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran wa may wa rasulahu faizun Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulullah, yang takut kepada Allah, yang bertakwa, maka merekalah orang-orang yang faizun, yang sukses, yang berhasil. Mengapa? Karena di akhirat insya Allah dia akan ditempatkan sebagai bagian dari ashabul yamin. Dan di dunia dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti itu karena Allah sudah berjanji barang siapa yang taat kepada Allah atau yang taat kepada Allah maka Allah ridho. Dan siapa yang ridho maka Allah akan memberi berkah kepadanya. itu, itu, wa itu, baroktu. tuh, coba ya sekalian. Sekarang pertanyaannya adalah, eh, karena begitu, karenanya maka penting bagi kita untuk kita mesti berpikir dengan sungguh-sungguh bagaimana dalam kesempatan bulan Ramadan mendatang ini, yang insya Allah akan kita jumpai dalam beberapa jam lagi. Ini kita betul-betul bisa mencapai apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu itu takwa. Kita harus kita harus berpikir sungguh-sungguh. Kita harus karenanya itu kita harus menyiapkan diri. Apa persiapan-persiapan untuk kita bisa menyongsong bulan Ramadan, melaksanakan som Ramadan dengan sebaik-baiknya hingga takwa itu bisa kita uh, raih. Yang pertama adalah Persiapan mental sering saya sampaikan penting bagi kita untuk segera menggembirakan hati kita. Jika hanya dengan kita menyambut bulan Ramadan dengan gembira, maka seluruh amal ibadah, amal soleh di sepanjang bulan Ramadan itu akan dengan ringan kita laksanakan, dan bagaimana cara kita bisa menggembirakan hati kita tidak ada lain kecuali dengan kita menyegarkan kembali ingatan kita, menyegarkan kembali pemahaman kita tentang kebaikan-kebaikan, tentang kemuliaan-kemuliaan dan keistimewaan bulan Ramadan ini. Inilah bulan yang sungguh sangat istimewa. Sedemikian istimewa sampai bagi Rasulullah SAW menyebutnya sebagai Sayyidus Suhur, penghulu, pemimpin, pemimpin penghulu para bulan, top-topnya bulan. Ada Sayyidul Ayam, itulah hari Jumat. Ada Sayyidul Suhada, pemimpinnya para suhada, penghulunya para suhada, top-topnya suhada, itulah Hamzah, paman Nabi. Ada pula Sayyidul Istighfar. Bulan Ramadan memang bukan bulan haram. Bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Tetapi disebut oleh baginda Rasulullah SAW sebagai penghulu dari para bulan 12 bulan top-topnya bulan adalah bulan Ramadan atakum Ramadan sayyidus suhur marhaban wa lalu Nabi menuntunkan kepada kita untuk menyambutnya dengan mengucapkan selamat datang marhaban ya Ramadan ya mas sekalian sebegitu istimewanya bulan ini sampai-sampai Nabi menyampaikan menyambutnya dengan menyampaikan khutbah di penghujung bulan Sa'ban menyambut bulan Ramadan dan perhatikan apa yang baginda Rasulullah SAW sampaikan dalam khutbah menyambut bulan Ramadan itu dalam hadis Ibnu Huzaimah Nabi mengatakan ya ayuhan wahai sekalian umat manusia qad adzallakum sahrun wahai sekalian umat manusia sungguh telah menangui kalian bulan bulan yang agung bulan yang penuh dengan keberkahan Perhatikan, Nabi tidak mengatakan ya yual muslimun, tapi ya ayuhan nas, wahai sekalian umat manusia. Itu artinya bahwa keagungan dan kemuliaan serta keberkahan itu itu tidak hanya bisa dirasakan atau bisa dilihat oleh umat Islam, tapi juga umat selain Islam. Secara ekonomi memasuki bulan Ramadan terlebih menjelang Idul Fitri di negeri ini Menjelang Idul Fitri, diberikan ada 120 juta, manusia akan bergerak. Setelah 2-3 tahun kena pandemi, dia akan bergerak. Dan ketika bergerak, dia pasti memerlukan transportasi, memerlukan macam-macam penginapan dan seterusnya, dan itu memberikan efek ekonomi luar biasa. Maka ada kajian khusus, kajian khusus ekonomi, puasa, ekonomi lebaran, ada kajian khusus. Karena memang soal ekonomi bisa. Dan siapa yang menikmati semua itu tidak hanya umat Islam. Umat selain Islam. Ya, sekalian, Nabi kemudian mengatakan sahrun fihi laylatun. Bulan yang di dalamnya ada satu malam. Khairum min alfisahr. yang lebih baik daripada seribu bulan. Laylatun. hanya satu malam. Malam apa itu? Kita semua tahu. Lailatul Qadar. Dan itu hanya ada pada bulan Ramadan. Tidak pada bulan lain. Lalu Nabi juga mengatakan. Man taqaraba khoslatin minal khairi. Karena kaman ada faridotan fi masiwa. Barang siapa yang mendekatkan kepada Allah pada bulan itu. Dengan melaksanakan ibadah atau amal-amal sunnah. Maka dia akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaikan dia melaksanakan kewajiban di bulan lain. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah Bulan itu menjadi lebih pemurah lagi Yang melaksanakan sunnah dihitung ganjarannya Melaksanakan bagikan melaksanakan kewajiban di bulan lain Lalu bagaimana kalau melaksanakan kewajiban Man ada fihi faridotan Man ada faridotan fihi Karena kaman ada fi Barang siapa yang melaksanakan kewajiban di bulan itu, maka dia akan diganjar bagaikan melaksanakan 70 kali kewajiban di bulan lain. Ya mas sekalian ande ada kantor kita ada di situ sebagai pegawai sebuah perusahaan lalu bos bilang bulan depan saudara-saudara uang makan lipat 70 uang transport lipat 70 gaji lipat 70 uang presentasi kehadiran lipat 70 bakal seperti apa pegawai-pegawai ada di situ pasti akan sergap rajin sekali. Tidak akan mau dia absen. Yang sakit-sakit pun mungkin akan dia paksakan datang. Mengapa? Karena dapat bonus 70 kali lipat. Itu artinya bukan 200 persen, 300 persen. 70 kali lipat itu berarti berapa? Tujuh ribu persen. Karena itu saya ingin mengatakan jikalau ada dari umat Islam yang menyambut bulan Ramadan biasa-biasa saja, Apalagi dengan penuh gundah gulana, apakah ada yang menyambut bulan Ramadan dengan penuh gulana? Tengok saja kiri kanan kita, ada yang aduh puasa lagi, bayang dia penderitaan, nggak bisa makan, nggak bisa minum dan ini untuk para ahli hisap nggak bisa merokok. Nah, ahli hisap kita ini ahli ruqyah. buat mereka itu lebih baik tidak makan, tidak minum daripada tidak merokok dianggap penderitaan. Maka dipastikan bahwa orang-orang seperti ini dia tidak paham kebaikan-kebaikan keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan bulan Ramadan. Karena itulah jamaah sekalian kita mesti menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Setuju? Takbir. Allah Akbar. Sangat istimewa bulan Ramadan. Sampai-sampai nun sewu ini, mohon maaf, punten perkara yang remeh temeh menurut kita. Bau busuk mulut orang yang berpuasa. Kalau lagi puasa, bau mulut nggak sedap toh, nggak usah dicoba. Ya. Pasti itu karena satu hari pun nggak penuh nggak, satu hari penuh nggak makan dan minum. Itu Nabi menyebutkan dalam hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim lah min rehil mis bau busuk mulut orang yang berpuasa itu adyabu lebih harum indallah di sisi Allah daripada minyak kesturi. Minyak kesturi itu konon sangat harum. Nah ini bau busuk mulut orang yang berpuasa itu indallah di sisi Allah lebih harum daripada minyak kesturi. Indallah ya, bukan indanas. indana sama saja. Yang mas kalian segitunya karena itu sekali lagi kita harus menyambutnya dengan, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengabulkan doa kita semua wa balikna Ramadan. Mengapa? Karena ini tinggal beberapa jam lagi masih banyak kemungkinan. Tiba-tiba malaikat pencabut nawa datang kepada kita, selesai, holas. Tidak jadi kita menjumpai bulan Ramadan. Ya, itu satu. Kita gembirakan diri kita, kita gembirakan keluarga kita, kita gembirakan lingkungan kita dan sebagainya. Yang kedua, persiapan ilmu. Ini sederhana, tapi penting. Mengapa? Karena bulan Ramadan atau puasa Ramadan itu setahun sekali. Sehingga yang kita ingat dulu, tahun lalu, mungkin lupa sekarang ini. Fikih Ramadan. Fikih puasa karena itu kita segarkan lagi dan itu tidak, tidak sulit oleh karena sekarang sudah melimpah bahan-bahan untuk kita mengingat kembali fikih puasa agar puasa kita secara fikih itu sempurna. Yang ketiga persiapan fisik puasa itu adalah adalah ibadah fisikal yang menuntut kesamaptaan kesamaptaan fisik kita menuntut itu karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa min, min barang siapa yang diantara kalian itu sakit sakit Allah Subhanahu wa taala tahu dialah yang menciptakan kita kalau sakit memang tidak mudah untuk puasa jangan lagi puasa makan pun kalau sakit susah maka boleh tidak berpuasa di harian kesamaptaan fisik dan di antara yang menentukan kesamaan fisik kita itu adalah itulah Allah Subhanahu Wa Taala tengah mengatur agama begitu rupa yaitu dengan makan sahur. Hadirin jamaah sekalian, ini soal sungguh sebenarnya sangat istimewa sahur ini jangan dilewatkan. Agama kita ini luar biasa makan dapat pahala itulah sahur. Ya tasaharu fa'in nafis sahuri barokah makan sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada berkah. Kita sudah sangat sering mendengar Inna wa malaikatahu nabi Ya yualladina amanu alaihi wa sallimu Surat Al-Ahzad ayat 56 Tapi dalam hadis disebutkan juga bahwa Allah dan para malaikat bersalawat untuk orang-orang yang sedang makan sahur Inna wa malaikatahu mutasakhirin Karena itu jangan lewatan sahur secara fisik dia akan membuat kita kuat tapi sahur yang mendekati subuh, jangan sahur jam 1, jam 12, ya pagi sudah lapor lagi. Bahkan kalau kita membaca al jamil ya kami siam itu mepet-mepet subuh bahkan kena subuh itu menurut beliau itu tak mengapa. Itu yang ketiga persiapan fisik dan yang keempat ini yang sangat penting. Apa itu persiapan penghayatan? Mengapa jamaah sekalian coba kita pikirkan sungguh-sungguh? Penting sekali kita pikirkan sungguh-sungguh. Puasa ini kan ibadah fisikal. Ibadah fisikal, ibadah uh, ya fisik. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan uh, suami istri. Fisikal. Tapi mengapa ibadah fisikal? Buahnya non-fisikal. Buahnya itu takwa. Nabi mengatakan, at taqwa Takwa itu di sini. Sesuatu yang non-fisikal. Tak terlihat, tapi bisa terasakan dampaknya. Biasanya sesuatu yang fisikal, buahnya fisikal. Olahraga, sehat, fisikal, fisikal. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Yang mas sekalian, disinilah penghayat untuk penting sekali untuk kita lakukan. Dan sering saya sampaikan bahwa agama kita ini, itu adalah agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mudah, mudah, pasti di bawah kemampuan kemampuan kita semua lah. Yukalifullahu nafsan illa usaha mudah, tidak berat, tidak ada yang berat dalam agama ini. Lihat, ya, zakat dua setengah persen dari dulu, 1400 tahun yang lalu, dua setengah persen tidak pernah naik dan tidak ada rencana naik, tidak pernah ada rencana amandemen seperti PPN, PPH naik dari 10-11 persen segala macam bahkan di Eropa Amerika itu ada namanya pajak progresif orang yang makin kaya orang yang kaya pajaknya makin besar. Di Jerman itu bisa sampai 40-45 Karena itulah Michael Schumacher, jawarannya F1 itu dia mending pindah negara daripada dia kena pajak sampai 45 persen. Penghasilan dia satu tahun 400 miliar. Zakat 2,5 persen. Coba apa yang berat? Kita masih hold 97,5 persen. Sholat sebutlah 5 menit, 5 kali 5, 25 menit. Dari 60 kali 24 waktu yang kita punya, apanya yang berat? Nonton bola 2 jam. Itu yang pada jagoin MU, jagoin Real Madrid. Kalau di Jogja ada Real Masjid. 2 jam. Sholat 5. Itu pas bandrol. Puasa, puasa itu hanya mengurangi satu kali makan dari tiga kesempatan kita makan. Sahur anggap dia sarapan dipercepat, karena itu mepetlah ke subuh. Kemudian buka itu makan malam, cuma minus makan siang. Apanya yang berat? Pengalaman menunjukkan mogok makan bisa tahan sampai 25 hari. Mogok makan, tidak makan, tapi tetap minum yogurt, minum susu. Kan judulnya mogok makan, bukan mogok minum. Kalau tambah mogok minum itu lima hari. Kita di, tidak diperintahkan oleh Allah tidak makan minum lebih dari sehari semalam. Tidak. Bahkan di Indonesia ini average 12 jam. Memang ada bagian tertentu itu sampai oh, lebih dari 12 jam. Saya sendiri pernah 18 jam. Tapi fine, enggak masalah. Jadi ringan. Enggak ada yang berat. Dan ketika kemampuan kita turun, maka Allah memberikan ruksah. Sakit boleh tidak puasa. Kalau kita tidak mampu membayar zakat, bahkan mungkin dapat zakat sebagai mustahik. Ya, kalau kita ini uh, apa uh, tidak bisa berdiri dalam sholat boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk boleh berbaring sekedar menggerakkan tangan. Kalau tangan nggak bisa digerakkan mata. Kalau mata tidak bisa digerakkan, nah itu sudah mungkin tidak perlu di sholat, tidak perlu sholat tapi disolati. Cuma sekalian, begitulah Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kebaikan kepada kata yuridullahu bikumul yusra Allah tidak menginginkan kesulitan, tidak menginginkan kesulitan kepada kamu Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Wa ma 'alaikum min Dan tidaklah Allah menjadikan di dalam agama ini buat kalian semua itu haraj, kesempitan, kesulitan. Tidak. Nah, cuma pertanyaannya, nah kenapa agama yang ringan dan baik ini ringan toh? Tapi tetap saja ada banyak yang tidak melakukan, tidak melaksanakan. Kenapa? Lihat nanti di bulan Ramadan. Ada banyak saudara kita itu yang nggak puasa. Sholat nggak sholat. Kaya raya nggak bayar zakat. Kenapa? Kenapa? Nah dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata dalam beragama itu, itu tidak hanya memerlukan kemampuan, tapi juga perlu kemauan. Kemampuan, bahkan kalau untuk meninggalkan yang haram, itu sama sekali tidak diperlukan. Kemampuan tidak perlu, tidak diperlukan kemampuan untuk tidak minum minuman keras, tidak perlu kemampuan untuk minum minuman keras, perlu kemampuan mengapa mahal. Coba tengok itu berapa harga dry gin, Johnny Walker, Black Label. Kok tahu? Eh, sekedar tahu saja. Atau sok tahu. Mahal. Karena mahal itulah anak-anak muda yang kepingin mabuk itu bikin oplosan. Sprite dicampur spiritus, dicampur autan, dicampur. Hasilnya apa? Bukan mabuk, wassalam. Mahal untuk tidak minum-minum keras tidak perlu kemauan. Untuk tidak membunuh tidak perlu kemampuan. Untuk tidak membunuh. Untuk membunuh perlu kemampuan, menyiapkan pisaunya, menyiapkan gerindanya karena sekarang modelnya mutilasi-mutilasi. Habis itu mikir bagaimana buangnya segala macam. Untuk tidak korupsi tidak perlu kemampuan. Untuk tidak korupsi tapi untuk korupsi perlu kemampuan. Yang diperlukan apa? Yang diperlukan cuma satu: kemauan. Jamaah ya, sekalian, kemauan untuk taat itulah yang dikembleng pada diri kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang bulan Ramadan. Bagaimana bisa kok oh, kemauan untuk taat? Iya, lihatlah, kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan yang halal atau yang haram meninggalkan yang halal. Tidak makan minum bukan karena makanan dan minuman itu haram. Makanan dan minuman itu halal. Iya kan? Bukan juga karena tidak ada. Ada, bahkan mungkin melimpah sepanjang bulan Ramadan. Bukan pula tidak ada kesempatan, ada kesempatan. Tapi kita bisa meninggalkan itu semua. Kenapa? Karena ada ke kemauan. Kemauan untuk taat itulah yang sekali lagi digemblengkan kepada kita. Jika kita bisa meninggalkan yang halal, apalagi yang haram, lebih bisa lagi. Itulah sebenarnya yang menjadi substansi dari puasa kita ini. Karena itu Nabi mengatakan laisa minal akli wasyurbi Puasa itu susungnya bukan dari tidak makan dan minum. Inna minal war Puasa itu dari meninggalkan perbuatan dan tingkah laku yang lahun yang tidak bermanfaat dan rofat dari hawa nafsu. Jamaah ya sekalian, tetapi kalau cuma sekali bisa meninggalkan yang halal itu belum hebat. Itu belum belum signifikan berpengaruh pada hidup kita. Uh, Terus apa yang diperlukan? Yang diperlukan harus ada apa yang disebut repetisi, repetisi. Ini kalau kita baca dalam teori mastering habit, mastering habit, bagaimana kita menguasai habit atau kebiasaan, maka di sana ada teori bahwa jika Anda itu bisa 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 menjadi apa saja, bisa melakukan apa saja sepanjang anda melakukan bapak dan ibunya dari habit itu apa praktis and repetisi itu praktis repetisi ya praktis and repetisi ada ada yang terkenal sekali namanya hi ahli hi ahli itu itu dikenal sebagai four finger pianis pianis yang tangannya cuma dua, kayak supit udang. Dan lahir tidak punya kaki, kakinya sebatas lutut saja. Dia dikenal sebagai pianis yang sangat piawai, bahkan disetarakan dengan Richard Clayderman. Buat mereka-mereka yang senang instrumentalia piano, pasti kenal itu Richard Clayderman. Kalau enggak ya opo oh iki ya gitu. Disetarakan itu. Kok bisa Kaki kagak punya, bagaimana dia nginjak pedal piano? Jari cuma empat. lah kita sepuluh aja itu, bisa kenapa karena itu, tadi dia praktis and repetisi Dia ulang-ulang terus. Saya membaca dalam riwayatnya itu, Ada konser tuh copang Copang. ini seorang uh, apa seorang musisi Prancis itu, Orkesta orkestra atau simfoni yang yang kenal paling sulit, paling sulit. Itu Hi Ali melakukannya atau mempelajarinya berapa? Lima tahun. Setiap hari delapan jam berlatih dan bisa. Jadi sesungguhnya memang itu dia di menentukan adalah kemauan. Makanya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melatih kita ini agar kita memiliki habit habit apa habit taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu hari bisa tapi itu tidak cukup lalu berapa untuk sampai kata cukup dalam teori mastering habit itu 20 hari tapi Allah berkendak lain bukan 20 hari tapi satu bulan inilah ibadah yang repetisinya itu sangat panjang tanpa jeda yang lainnya itu itu pendek-pendek, sholat lima menit, ya kan? Haji itu teknis enam tujuh hari selesai, tapi saum Ramadan satu bulan tidak boleh kurang, meski juga tidak boleh lebih. Untuk apa mengulang-ulang yang tadi disebut kemauan taat. Jika kita hayati betul, maka insya Allah selepas bulan Ramadan kita ini menjadi seorang muslim yang lebih kuat lagi, karena kita memiliki tambahan kebiasaan yang sudah kita tinggalkan. Dalam satu tahun itu, kita dicas lagi kebiasaan atau habit, apa habit taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang kata kuncinya adalah kemauan. Itu karena itulah, jamaah sekalian, penting sekali untuk kita ini melaksanakan sholat itu dengan penuh penghayatan tadi, jangan sampai ini bulan Ramadan berlalu begitu saja. Tak berefek apa-apa. Khawatirlah kita terhadap apa yang disinyalir oleh baginda Rasulullah SAW Kam min so'imin min siyamihi Betapa banyak orang yang berpuasa Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa itu Kecuali rasa lapar dan dahaga Itu Suatu hari datang kepada baginda Rasulullah SAW Dua orang perempuan meminta izin kepada baginda rasulullah saw ketika dia lagi puasa untuk mutah diizinkan kemudian keluarlah dari mulutnya itu darah dan daging segar nabi eh, para sahabat yang menyaksikannya terheran lalu bertanya ada apa ada pergerangan. apa yang terjadi pada perempuan itu lalu nabi menjelaskan nah penjelasan ini yang penting sekali untuk kita perhatikan dia katakan bahwa perempuan ini berpuasa dia menahan diri yang dari yang di Halalkan oleh Allah, tapi dia berbuka dari yang diharamkan oleh Allah. Keduanya duduk lalu menggunjing riba saudaranya, haram itu. Nah jemaah sekalian, jadi jika kita bisa meninggalkan yang halal, maka mestinya kita bisa meninggalkan yang haram. Harus bukan hanya bisa, harus bisa meninggalkan yang haram. Jika kita punya kemauan, maka tidak ada kata yang sulit tidak ada kata yang berat dalam agama ini termasuk dalam kita berdakwah, berjuang bagi tegaknya kembali izul Islam wal muslimin. Cuma diperlukan apa? kemauan. Kemauan. Kemampuan. Wong Nabi mengatakan mastatautum, sesuai dengan kemampuan Anda. Anda punya kemampuan waktu-waktu kita berikan, tenaga-tenaga kita berikan harta, harta kita berikan begitu seterusnya, Yang penting ada kemauan Begitu tidak ada kemauan Meskipun kita punya segala galanya Tidak ada satupun tergerak Untuk terlibat di dalam dakwah ini Cuma sekalian Ini hari umat memerlukan Muslim yang memiliki Kemauan Selain kemampuan Kemampuan harus kita bina, harus kita bangun pada diri kita. Kemampuan macam-macam, ya. Kemampuan multimedia, kemampuan retorika, kemampuan sakova, kemampuan fisik, kemampuan macam itu 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 jelas. Tetapi di atas segalanya kita harus bangun kemauan untuk taat kepada Allah. Terakhir, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Theodor Hazel. Nama sekalian tahu siapa Theodore Hazel? Bapak Zionis Internasional. Dia melihat penderitaan orang-orang Yahudi khususnya di Rusia dan di Eropa Timur, kepikir, kepikir apa? Kepikir pikiran dia sederhananya begini: kalau punya negara nggak akan menderita kayak begitu orang Yahudi. Karena itu kemudian dia punya pikiran, punya eh mendirikan negara Yahudi. The Jewish State ditulis dalam buku sama judulnya The Jewish State Negara Yahudi, dan apa yang didapat reaksi atas gagasan itu ditertawakan oleh orang-orang Yahudi sendiri, ditertawakan terutama orang-orang Yahudi di Eropa dan di Amerika, ditertawakan. Kenapa? Karena memang tidak punya dasar tidak punya dasar sejarah, tidak punya dasar teologis. Teologis uh, historis tidak ada. Tidak ada di dalam Taurat umpamanya perintah untuk mendirikan negara Yahudi tidak ada. Ditertawakan dan dikatakan bahwa kamu mimpi. Mimpi. Jamaah sekalian, apa respon atau apa jawaban Theodor Hazel? Theodor Hazel mengatakan begini. If if you will, it is not dream. Kalau Anda punya kemauan, maka ini bukan mimpi. If you will not, a dream it is. Tapi kalau Anda tidak punya kemauan, betul ini adalah mimpi. Jawa ya, sekalian, kita mesti punya kemauan lebih daripada Theodore Jika Jikalau kita tidak punya kemauan seperti Theodore Reza, ini malulah kita kepada dia yang dia sama sekali tidak punya dasar apa-apa untuk punya gagasan the justice tadi itu. Sementara kita punya dasar sangat kokoh. Dalam ajaran Islam, khilafah itu bagian dari ajaran Islam. Dalam sejarah, para sejarawan paling sedikit menyebut 700 tahun itu sebagai the golden age, abad keemasan. Yang bahkan Karen Armstrong itu mengatakan orang Yahudi sendiri, the Jews enjoyed their golden age under Islam in Andalusia. Itu Karen Armstrong mengakui bahwa orang Yahudi itu hidup dalam abad kemasan di bawah Islam di Andalusia. Jika kita tidak punya keinginan sebagaimana Theodor Hazel, malulah sekali lagi, malu kita kepada Theodor Hazel. Yang dia kafir, tidak beriman kepada Allah, kita sudah tahu posisinya di mana, ya. Kita yang beriman kepada Allah kita tahu insya Allah posisi kita di mana, tetapi tidak punya kemauan itu. Karena itulah penting bulan Ramadan ini, bulan membangun kemauan, bukan sekedar kemauan untuk taat dalam kehidupan pribadi kita. Itu bagus, kehidupan pribadi. Dalam ibadah, makanan, minuman, pakaian, akhlak. Tapi juga dalam kehidupan, bukan hanya juga dalam kehidupan keluarga, itu bagus. Keluarga yang islami, hubungan suami istri yang islami, Hubungan suami istri dan anak-anaknya, anaknya dengan orang tuanya, dengan tetangga Islam itu bagus, tetapi lebih daripada itu, musilah kita punya kemauan untuk mewujudkan kehidupan Islam, karena kehidupan Islam itulah yang sebenarnya kita harus ada di dalamnya kita harus ada di dalam kehidupan Islam itulah yang akan bisa memastikan bahwa seluruh ketentuan-ketentuan Allah itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kehidupan Islam itulah di mana seluruh ketentuan Allah, syariat Allah diterapkan secara kafah yang akan memberikan rahmat, memberikan kebaikan, jalbul manafi wa mafasid yang akan bisa memberikan atau mewujudkan kemanfaatan, kemanfaatan atau kemaslahatan, kemaslahatan dan sekaligus menghindarkan dari kerusakan-kerusakan atau mafsadat. Siap berjuang? Siap punya kemauan? Takbir. Ya mas sekalian, karena itulah kita bisa melihat bahwa bulan Ramadan itu secara fisik kita mengalami pelemahan. Secara fisik kita mengalami pelemahan, betul gak? ya kan? Enggak makan, enggak minum lah. Kalau lemes itu wajar. Kalau enggak lemes, enggak wajar. Jangan-jangan enggak puasa dia. Wajar. Tetapi secara spiritual kita mengalami penguatan. Secara spiritual. Itulah yang menjadi kunci. Kenapa ada banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Perang badar terjadi di bulan Ramadan. Perang badar itu perang yang umat Islam, Rasul dan para sahabat outnumber out number itu apa? Kalah jumlah. Dan memang selalu kalah jumlah. 313, 300 sekian lawan 900 sampai 1000. Baju besinya 8, pedangnya 6, pasukannya 300, pedangnya cuma 6. Kudanya uh, cuma 10, eh kuda 10, kuda 2. Coba, lawan seribu yang ontak 300 kudanya juga sekitar 200 lengkap out number, out segala galanya tapi apa yang terjadi kita semua sudah tahu bahwa perang badar itu dimenangkan oleh umat Islam yang kalah jumlah kalah perbekalan macam-macam itu kenapa karena secara fisik boleh kita ini mengalami pelemahan atau kurang. Tetapi secara spiritual kita punya kemauan. Kemauan apa? Kemauan untuk taat. Termasuk kemauan untuk berjihad. Dan jihad itu pasti dia akan mendapatkan satu dari dua kebaikan. Itulah husnayain. Kalau tidak menang, mati. Mati atau menang dua-duanya baik. Menang itulah cita-cita kita. Mati-mati syahid asraful mauti mautus suhada. Jangan ya, sekalian, karena itulah maka di bulan Ramadan ini kita mesti memiliki semangat lebih untuk untuk taat kepada Allah, untuk berdakwah, untuk macam-macam sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Hampir semuanya terjadi di bulan Ramadan. Perang Hondak terjadi di bulan Ramadan. Futuh Mekah pada bulan Ramadan. Bahkan kalau dalam sebagian riwayat mengatakan tak penaklukan Andalusia itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Karena itulah maka jikalau sekarang ini umat Islam itu sesungguhnya secara kuantitas sangat besar 1,7 miliar di negeri ini mayoritas muslim tetapi kenapa semua yang serba Islam itu tampak sulit berarti ada apa, yang kurang apa yang kurang adalah kemauan untuk taat kepada Allah disitulah fungsi dari puasa ini mesti digerakkan mesti dikumandangkan mesti dikelorakan bahwa puasa ini menggembleng setiap muslim untuk Punya kemauan untuk taat, jangan sampai puasa. Ya, dilakukan, tapi di saat yang sama, dia terus saja tidak ada kemauan untuk taat kepada Allah, yang adalah kemauan untuk maksiat kepada Allah. Dia terus saja berada di sisi sekuler, di sisi penguasa yang dolim, di sisi mereka-mereka yang anti kepada sesuatu yang sebab Islam dengan aneka macam tudingan. Karena itulah jemaah sekalian, kita sambut bulan Ramadhan ini dengan penuh kegembiraan sekaligus dengan penuh persiapan so. dan persiapan yang paling penting tadi adalah penghayatan seneminga rupa sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kita, kesehatan dan kesabaran sehingga kita bisa meraih derajat paling tinggi dari puasa kita yaitu takwa. Yang dengan takwa itulah kita bisa melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepada agar kita, utamanya perjuangan li istinafil hayat Islam yang melanjutkan kehidupan Islam itu dengan sebaik-baiknya insya Allah. Setuju? Ya. Takbir, Allah Akbar. Demikian apa yang bisa sampaikan mudah Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmat dan barokah kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.